Hai guys, kembali lagi ke channel Erika Justice. So, di video kali ini Erika akan membuat video Q&A, tanya jawab spesial 8000 subscriber. Oke, sebelumnya Erika minta maaf sebesar-besarnya atas background yang berisik atau suara-suara yang berisik, tolong dimaafkan. Dan ya, terima kasih banyak yang udah subscribe channel Erika, sudah sampai bisa menginjak 8000 subscriber. Erika senang banget, terima kasih. Terima kasih banyak yang sudah subscribe channel Erika, Erika ucapin terima kasih. Oke, daripada kelamaan kita langsung aja mulai. Let's start. Untuk pertanyaan pertama, oke, sebelum Erika buat video ini, Erika ada buat di komunitas sama video short buat ya. Erika suruh kalian kayak kasih pertanyaan biar Erika jawab spesial 8000 subscriber. Oke, ini dia. Erika ini di komunitas, untuk komunitas nih. Pertanyaan pertama dari Kayla Adelia MR7YP ya. Maaf kalau misalnya Erika ada salah-salah kata ya. Pertanyaan untuk Kak Erika nih ya. 1. Suka game Roblox enggak? Untuk game Roblox aku suka banget, tapi aku tuh enggak punya game soalnya. Aku gak suka main game, jadi aku lebih suka kayak gini buat YouTube, buat konten gitu. Jadi udah untuk dulu Erika pernah download game Roblox dan gamenya bagus banget, ada game Obi sama game lainnya. Jadi untuk ditanya kayak gini, Erika suka game Roblox. Untuk pertanyaan kedua dari Kayla Adelia, makanan kesukaan kakak apa? Untuk makanan kesukaanku, aku paling suka ayam geprek. Ayam geprek itu enak banget guys, apalagi pakai nasi anget ya kan. Oke, untuk dari Kayla Adelia udah segitu aja nih. Udah itu aja kak, semoga dibaca ya. Udah aku baca ya, kasih atas pertanyaannya. Oke, kita lanjut ke video short karena di komunitas sedikit aja yang komen. Untuk di video short nih dia, aku ada buat video short dan ya, yang komen main ada 29. Soalnya kalau misalnya banyak-banyak juga gak bisa, soalnya durasi atau kepanjangan. Ini juga kalau durasinya kepanjangan, maaf ya. Ini pertanyaan keluar dari It's Ashifah 03. Ini Q&A. 1. Kakak kelas berapa? Untuk sekarang aku kelas 6 SD. Sebentar lagi aku mau kelulusan, mau SMP. Oke, pertanyaan kedua dari Ashifah, kakak anak keberapa? Untuk aku anak kedua, anak terakhir. Jadi aku punya kakak. Pertanyaan ketiga dari Ashifah, kakak punya bestie berapa? Untuk bestie aku punya banyak sih, sekitar banyak, gak bisa dihitung. Oke, untuk bestie-nya ya, bestie yang paling akrab sama aku aja. Untuk besi yang paling akrab banget sama aku, untuk di sekitar rumah aku ada bernama Safa, untuk di sekolah ada yang bernama Yuana Atifah, sering dipanggil Ifah. Oke, untuk pertanyaan ketiga dari Erlita Arshifa 822, aku suka, ini bukan pertanyaan ya, ini cuma dia bilang aku suka banget sama konten kakak, makasih. Untuk pertanyaan yang selanjutnya dari Xiaomi CC 822, Xiaomi Q&A. Q&A. Pertanyaan pertama. Wih, ada 6 pertanyaan ya. Tuh, banyak loh. Untuk pertanyaan pertama dari Xiaomi, kakak kelas berapa? Aku tadi udah bilang aku kelas 6 SD, sebentar lagi aku SMP, oke? Untuk pertanyaan yang kedua dari Xiaomi, kakak orang mana? Aku orang Kalimantan Timur, lebih tepatnya kota Samarinda. Untuk pertanyaan ketiga, kakak anak keberapa? Udah aku jawab ya, aku anak kedua. Untuk pertanyaan keempat, kakak lebih suka warna apa? Aku suka dua warna, warna hitam sama putih. Untuk pertanyaan yang kelima, kakak itu suka game apa? Untuk game aku udah bilang kalau misalnya aku nggak main game. Jadi untuk dulu aku suka game Roblox sama game Sakura, Free Fire sama itu apa sih namanya, Minecraft ya. Seru aja, cuma sekarang aku nggak main game ya. Untuk pertanyaan yang keenam dari Xiaomi, kakak temennya berapa? Oh, untuk temen jangan di nggak bisa dihitung. Banyak. Jadi
mungkin lebih kali ya, nggak tahu ya berapa. Aku juga nggak mau asal ngomong tepatnya salah. Untuk dari pertanyaan dari Chelmi udah segitu aja nih. Udah segitu aja deh Kak, semoga dijawab. Oke, udah aku jawab ya semuanya. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dari Dira Chamel. Dira Chamel ya. Ini Dira Chamel. Dia cuma kasih 5 pertanyaan. 5 ke berapa ini? Tuh. Oke, mari kita baca. Pertanyaan yang pertama, dia bilang, kakak di daerah mana? Aku di daerah Kalimantan Timur, Kota Samarinda, oke? Untuk pertanyaan nomor 2, kak gimana caranya biar subscribernya naik? Kamu sering-sering aja bikin konten. Untuk kalau misalnya kamu sering bikin konten, kamu bisa pasti dapat subscriber banyak, oke? Tadi sih tip dari aku juga dulu awalnya iseng-iseng bikin YouTube. Tentunya bisa. Cobain aja kalian seperti itu, banyak juga subscriber banyak gitu loh, oke? Maaf ya, aku juga kayaknya susah gitu jelasinnya. Terus juga maaf kalau misalnya aku ada salah-salah kata ya. Pertanyaan yang ketiga, kakak punya adik nggak? Untuk adik aku nggak punya, aku cuma punya kakak. Aku anak terakhir, anak kedua, jadi aku nggak punya kakak. Nggak punya kakak. Sorry, maaf. Aku nggak punya adik. Maaf, salah omong. Untuk pertanyaan yang keempat, punya kakak nggak? Untuk kakak aku punya ya. Yang minta spill kakaknya nanti ya di video selanjutnya. Oke, itu aja kak. Oke, makasih dari Dira Chamel. Makasih ya. Untuk pertanyaan yang berikutnya ada dari ini, dari Shafia Yudi. Sorry, nggak bisa baca. Yaudah, Syaifa aja ya. Dari Syaifa, Q&A. Ada 5 pertanyaan. Dari 5 pertanyaan ini, kakak kelas berapa? Untuk kelas, aku kelas 6 SD. Untuk umur, aku umur 11 tahun. Bulan depan, tanggal 3 Mei, aku ultah yang ke-12 tahun. Untuk yang ketiga, anak keberapa? Untuk pertanyaan yang ketiga ya, anak keberapa? Aku anak kedua. Anak kedua dari 2 bersaudara, jadi aku anak terakhir, oke? Untuk yang keempat, punya adik enggak? Aku enggak punya adik. Yang kelima, punya kakak enggak? Kalau kakak aku punya. Namanya, aku spill enggak ya namanya? Yaudah aku spill ya. Nama lengkapnya adalah Erio. Nama lengkapnya ini Erio Budianto, oke? Nama kakakku adalah Erio Budianto, sering dibilang Mas Rio. Aku bilangnya Mas Rio, jadi namanya Erio, oke? Oke, untuk dari Shafia udah segitu aja nih. Oke, segitu aja pertanyaannya kak. Oke, kasih. Maaf kalau misal aku ngomongnya agak belepotan, agak typo. Ini dari Yuli Maroh Yuli 494 494 ya. Iya, mari kita bacain pertanyaan dari aku. Oke. Pertanyaan pertama, kakak kelas berapa? Aku kelas 6 SD, bentar lagi aku naik ke SMP. Untuk pertanyaan kedua, kakak umur berapa? Untuk umur, aku umur 12 tahun. Oke, maaf kalau misalnya backgroundnya ada suara yang berisik kayak gitu, mohon maafkan ya. Untuk yang pertanyaan ketiga, kakak orang mana? Aku orang Kalimantan Timur, Kota Samarinda. Oke, pertanyaan yang berikutnya. Untuk pertanyaan yang keempat dari Yuli ini, kakak makanan kesukaannya apa? Untuk makanan kesukaanku, aku suka, paling suka ayam geprek, apalagi pakai nasi yang enak banget tau, ayam geprek, soalnya aku suka pedes. Oke, lanjut pertanyaan yang kelima, kakak nama temannya siapa? Untuk nama teman banyak nih ya, yang mana nih yang mau disebutin? Untuk teman paling dekat, namanya Juana Atifah, oke? Itu aja, itu yang paling dekat. Untuk yang lain tuh banyak sebenarnya temanku, cuma ya mana ya, kayak masa aku sebutin semua auto durasinya sampai 1 jam nih. Oke, ini untuk dari Yuli pertanyaan udah segitu aja maaf kalau kebanyakan, semoga dibaca. Nggak kebanyakan kok, malah enak nih.
Oke, makasih ya untuk Yuli. Lanjut ke pertanyaan berikutnya dari Mariza. Ini Q&A dari Mariza. Q&A. Pertanyaan pertama, Kak Erika umur berapa? Udah kesebutin ya tadi. Untuk umur, aku umur 11 tahun. Bulan depan tanggal 3 Mei aku ultah ke 12 tahun. Untuk pertanyaan kedua, apakah kau udah dapat silver fly button? Untuk itu belum ya, tentu saja belum karena subscriberku baru 8.000. Untuk mendapatkan silver fly button itu harus 100.000 subscriber. Kalau misalnya kita mau dapat gold fly button, kita harus mendapatkan subscriber 1 juta. Beuh, banyak. Semoga aku bisa ya sampai 1 juta. Amin. Oke, lanjut pertanyaan yang ketiga. Kakak kelas berapa? Aku kelas 6 SD bulan depan. Nanti enggak lama lagi aku mau kelulusan dan aku mau naik SMP. Oke. Untuk ini Erika kasih informasi untuk nanti hari Senin sampai Sabtu Erika bakal jarang konten soalnya Erika ujian penaikan kelas, oke. Jadi agak jarang Erika bikin konten YouTube-nya. Untuk pertanyaan yang keempat, siapa bestie Kakak? Untuk bestie namanya Yuwani Atifah, itu teman dekat aku dan bestie dekat aku dan sekaligus sahabatku. Untuk yang kelima, Kakak udah punya pacar belum? Ah, tentu saja nggak boleh ya. Kita masih kecil tidak boleh pacaran. Aku niatin mulai aku dari kecil aku nggak mau pacaran sampai SMA. Jadi kalau misalnya ditanya aku punya pacar atau nggak, jawabannya nggak. Bukannya aku sebenarnya banyak sih kayak jadi pacar nggak, makasih ya. Aku mau fokus sekolah dulu. Aku lebih mementingkan sekolah daripada pacar. Karena pacaran itu nggak baik dalam. Maaf ya. Ada suara tok-tok-tok. Abaikan aja ya. Terakhir, kenapa Kakak bisa secantik itu? Ah, makasih. Untuk pertanyaan ini aku jawabnya gimana ya? Aku gak tahu. Soalnya aku gak ada makeup, gak ada apa gitu. Ini udah dari lahir aku begini. Udah. Oke, makasih ya dari pertanyaan dari Mariza. Kasih pertanyaannya. Oke, sekarang pertanyaan selanjutnya dari Gildis Party 8817. Kakak kelas berapa? Aku kelas 6 SD. Kakak umur berapa? Umur 11 tahun. Bulan depan 12. Kakak suka warna apa? Aku suka warna hitam dan putih. Kakak suka makanan manis apa? Oh, kakak suka makanan manis apa? Terus makanan asin apa? Yaudah, untuk kakak suka makanan manis, aku kurang suka makanan manis karena kalau misalnya aku makan manis tuh rasanya kayak enak aja. Aku lebih suka yang asin sama yang pedes sama yang gurih. Tiga itu paling aku suka, pedes, asin, sama gurih. Itu paling aku suka. Oke. Sama satu lagi nih dari Genti Supati. Kakak bisa gambar gak? Untuk gambar aku bisa, cuma kayak gak bagus-bagus banget. Aku gak terlalu suka menggambar karena aku lebih suka hobiku bukan menggambar. Hobiku buat konten YouTube sama berenang. Udah itu aja. Sama rebahan main HP. Oke, makasih ya dari Candy Suparti. Makasih banyak. Oke, lanjut pertanyaan yang berikutnya dari Raina Baita. Oke, Q&A. Kakak kelas berapa? Aku kelas 6. Tinggal di mana? Aku tinggal di Kalimantan Timur, tepatnya di Kota Samarinda. Umur berapa? Untuk aku umur 11 tahun, bulan depan 12 ya. Udah gitu aja, Kak. Oke, thanks ya dari Raina Baita, Kak. Maaf kalau misalnya aku nyebutin namamu enggak salah, maksudnya enggak tepat gitu ya tanya. Maaf. Aku freak. Ayo cepat. Tripodnya terjatuh. Oke. Ini ada nanya lagi nih dari
Dari Anissa, kamu kelas berapa? Untuk aku kan aku tadi udah bilang aku kelas 6 SD. Ini ada lagi, kamu tinggal di mana? Aku tinggal di Samarinda, Kalimantan. Di tepatnya di kota. Aku tinggal di Kalimantan Timur, tepatnya di kota Samarinda nih ya pertanyaannya. Tuh. Di sini. Nih, kakak dari kota mana? Aku dari kota Samarinda. Ini ada lagi, kakak kelas berapa? Aku kelas 6 SD, umur berapa? Umur 11. Istrinya berapa banyak? Makanan kesukaan kakak apa? Ayam geprek. Minuman kesukaan. Untuk minuman kesukaan aku suka pop es coklat ya. Untuk minuman aku paling suka pop es coklat sama es jeruk. Oke. Kasih ya dari user Jermamsu 7YX7S. Oke. Oke, mungkin untuk tanya jawabnya segitu dulu ya. Terima kasih yang udah komen dan terima kasih yang udah subscribe. Oke, mungkin videonya sampai segitu dulu. Jangan lupa diklik like, komen, dan juga subscribe-nya ya. Bye, sampai jumpa di next video. Dadah!